masuk Fajar Harapan. Karena makanya suruh? Gue maksudnya ada tujuan, cuma usaha dari orang tua gue. Jadi si nyokap, usaha gue itu dari besar paling baik. Jadi, so what's up lah ya. Sebenarnya kemarin tuh si Sudi yang ngajak aku tes sama-sama. Enak, pertama kali. Keren, gak tuh banyak, ngelunya. Coba dunia baru seperti boarding. Katanya itu bakalan jadi dunia yang bakalan seru. Ada cerita yang bisa kita ceritain sama teman-teman atau generasi kita selanjutnya tentang pengalaman-pengalaman yang kita dapat dari boarding. Kalian kan, aku prosi-prosi ya. Situs yang paling jelek tuh, webinar yang paling jelek tuh Fajar Harapan. Cuma enggak, aku lihat presensi-presensi yang besok kita cerita di Fajar Harapan, rupanya jalan tuh enak, ketikannya aku kebetulan lewat kemarin tuh. Termasuk sekolah unggul, sekolah yang termasuk diidam-idamkan lah sama lulusan SMP. Jadi saya hanya berharap, jadi saya hanya ingin menyampaikan pesan-pesan di dalam logo itu bahwa kita kuat, kita satu, kita sebelas, kita satu dengan satu, kita yang sebelas yang bergandengan tangan. Jadi saya ingin, saya tidak banyak menaruh apa-apa di logo itu karena saya pengen kita tuh simple, kita tuh simple, diam, tapi otak kita penuh dengan skill dan kreativitas. Itu yang saya ingin, kita teguh, pendirian, kita kuat, jangan mudah terpengaruh orang lain, jangan pernah membiarkan orang lain mengganggu mimpi-mimpi yang telah kita rencanakan dari tahun pertama kita di sini sampai tahun ketiga kita akan tamat. Waktu itu kamu pakai baju merah, yang ku tahu aku pakai baju putih. Kita bergandengan menyusuri kota, dan cinta kita seperti Indonesia.
Walau kini kau ada di Wakatobi, yang jelas-jelas aku di Raja Ampat. Luasnya lautan memisahkan kita. Oh indahnya bercinta di Nusantara. Kita sepakat bila rasa yang sesungguhnya tak mudah didapat. Perlu ada pengorbanan, perlu ada perjuangan.